Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, soalan bertanya, adik meninggal dunia dah 4 minggu dan dia ada berhutang, keluarga tidak mampu membayar hutangnya, apa hukum keluarga tersebut? Tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian, pertama sekali sebelum kita terus kepada jawapan, menjawab soalan ini, pertama sekali tuan-tuan, isu hutang ni isu yang besar. Nabi SAW banyak memberi ancaman kepada orang yang tidak melangsaikan hutang dia, sehinggakan Nabi SAW tidak menunaikan salat jenazah orang yang berhutang. Nabi bila dibawakan jenazah kepada baginda, apabila baginda mengetahui yang jenazah itu ada hutang dan dia tidak langsaikan, dia mati dalam keadaan ada hutang yang dia tidak langsaikan, Nabi SAW tidak menunaikan solat ke atas jenazah tersebut. Tapi Nabi suruh sahabat lain solat jenazah tersebut. Nabi tak solat. Kerana kesalahan tidak membayar hutang itu adalah kesalahan yang besar. Sekalipun orang yang mati syahid, kalau dia ada hutang yang tidak diselesaikan, dia ada masalah pada dia. Akan tergantung jiwa dia. Roh dia akan tergantung, tidak dapat diselesaikan, tidak dapat diputuskan. Sama ada dia akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang beriman, atau dia akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang tidak beriman. Urusan dia tergantung. Sehinggalah diselesaikan hutang ke atas dia. Barangkali bila kita sebut roh dia tergantung, tidak diputuskan sama ada bersama dengan kumpulan orang yang beriman ataupun tidak beriman, ada orang dia kata macam dia rasa macam oh, okey macam tu, tak ada masalah, tak masuk kumpulan orang yang tak beriman. Dia kata tergantung kita sendiri, jangan kita fikir begitu. Roh tergantung bila Nabi sebut dalam bentuk ancaman, maka sudah tentu dia merupakan satu keadaan yang membimbangkan, keadaan penuh dengan tekanan dan seumpamanya. Saya suka buat contoh tuan-tuan. Di dunia kita, kita nak keluar negara. Kita di immigration Malaysia, kita rasa tak rasa apalah, kita tak rasa takut disebabkan pegawai-pegawai immigration tu semua muka macam muka kita, bahasa pun bahasa kita. Ada masalah, kita balik rumah aja. Tapi cuba tuan-tuan dah sampai negara orang, turun kapal terbang, pergi tempat immigration dia tu, nak selesai, nak tunjuk pasport apa semua tu, kita tengok muka pun dah bukan muka kita, bahasa dia pun bukan bahasa kita. Kita tunjuk pasport kita, pegawai yang duk tengok pasport tu, dia tengok pasport kita, dia tengok muka kita, dia tengok pasport kita, dia tengok muka kita. Kita dah mula, apa cerita ni, ada masalah ke? Kemudian dia buat tanya soalan, amai buat apa? Dia kata macam tu. Kita pun tak tahu nak cakap bahasa dia, dia panggil penterjemah lah apa semua, tolong terjemah untuk kita. Nak buat apa main sini? Saja nak berjalan. Duduk di mana? Oh, nama hotel pun tak ingat, kelang kabut buat cari nama hotel di mana. Kemudian ada siapa-siapa hang kenal di sini? Oh, tak ada pula, macam-macam dia tanya. Lepas tu dia panggil pegawai dia, dia panggil polis dia, bawa kita masuk dalam bilik. Tak boleh masuk, tak boleh melepasi immigration tu. Rasa apa tuan-tuan? Hei, ketak. Oh, apa, macam mana urusan aku? Tambah kalau kita mari dengan rombongan kawan-kawan kita, macam mana mereka ni tunggu aku ataupun mereka tinggalkan aku semua. Takut. Itu dunia tuan-tuan. Kena tunggu di bilik mereka, tunggu mereka cari penterjemah untuk terjemah bahasa kita, bercakap dengan mereka. Itu di dunia kita rasa takut, tertekan, sampai kita rasa macam, kita boleh katalah hati kita, kalau hangpa tak bagi aku masuk negara hangpa, aku pun tak teringin masuk lah, hantar aku balik sudah,
Tapi tak boleh. Tak boleh nak balik. Masuk negara dia tak boleh, nak balik negara kita pun tak boleh. Di dunia pun kita rasa takut, tuan-tuan. Bagaimana di alam yang bukan alam dunia? Maka jangan anggap mudah bila kita berhutang dan kita tak melansaikan hutang. Jangan sama sekali. Besar. Urusan hutang ni adalah urusan yang besar. Jiwa seorang mukmin tergantung sehinggalah hutang dia dilangsaikan. Oleh kerana itu, perhati kita semua kena ambil perhatian terhadap hutang. Kalau kita ada berhutang, kita kena usaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sesiapa yang berhutang kerana ada keperluan dan dia berazam akan membayar hutangnya, pasti Allah Taala akan bantu membayar hutang dia. Tuan-tuan kita tengok dalam beberapa doa Nabi, banyak minta supaya kita ni jangan dikuasai oleh hutang. Sehingga sebelum tidur pun ada doa yang supaya kita bebas dari hutang. Antara doanya, Allahumma rabba jibr, Allahumma rabba samawati sab'i wal ardh wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wal nawa, munzil at-taurat wal injil wal furqan, Allahumma inni a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah, anta akhidhum binasiyatiha, antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. Cuba sana tengok doa nak tidur tu. Ya Allah, tolonglah selesaikan hutangku. اقضي عني الدين, tolong bagi selesai hutang aku. وأغنني من الفقر, jauhkan dari aku kefakiran. Doa sebelum tidur tu. Kata salah seorang sahabat Nabi, antara doa yang Nabi sering doa dan Nabi tak pernah tinggalkan, iaitulah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Hutang lagi, minta lindung dari kalah dengan hutang dan dikuasai oleh seseorang. Berlindung dari kalah dengan hutang dan dikuasai oleh seseorang. Doa yang sering kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang sebut doa tu, dia kata, aku selalu dengar Rasulullah baca doa ni. Hutang. Kerana hutang tu bahaya. Hutang tu bahaya, oleh kerana itu ambil perhatian kepada hutang. Jadi soalan kata, adik dia meninggal dunia dalam keadaan ada hutang yang belum dilangsaikan. Keluarga pula tak mampu nak tolong lansaikan hutang adik dia. Apa hukum keluarga tersebut? Maka untuk jawab soalan ini, pertama sekali, hutang jenazah wajib ditunaikan dari harta jenazah. Jika jenazah ada meninggalkan harta, sekalipun akan menghabiskan harta yang ditinggalkannya tersebut. Katakanlah ahli keluarga kita meninggal, dia ada tinggalkan harta. Katakanlah sebagai contoh, dia tinggalkan dalam bank ada 100,000, contoh. Hutang dia pun ada 100,000 juga. Nak buat macam mana? Wajib gunakan harta yang dia tinggalkan untuk melangsaikan semua hutang dia. Anak-anak dia tak boleh kata, eh, tak ada, takkan tak ada habuan kami. Bayar separuh dah lah, bagi 50,000 untuk kami. Tak ada. Kalau mereka ambil, mereka ambil harta yang haram. Kerana 100,000 itu bukan milik ayah mereka. Tetapi 100,000 itu adalah milik orang yang memberi hutang kepada ayah dia. Maka wajib dilangsaikan hutang terlebih dahulu. Kalau si mati ada meninggalkan harta. Dalam keadaan ini, kalau duit jenazah habis, duit yang ditinggalkan oleh jenazah, harta yang ditinggalkan oleh jenazah habis dibuat bayar hutang, maka waris jenazah tiada lagi hak ke atas harta tersebut. Waris jenazah tak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa. Jika jenazah tiada meninggalkan sebarang harta. Tadi kalau jenazah ada meninggalkan harta. Tapi kalau jenazah tidak meninggalkan sebarang harta, tuan-tuan ambil perhatian ni. Tidak menjadi kewajipan ke atas ahli keluarga melangsaikan hutangnya. Ahli keluarga tak wajib bayar. Kerana yang berhutang tu dia. Yang berhutang tu si mati.
Bukan hutang sekeluarga, bukan hutang ayah, bukan hutang emak, bukan hutang adik-beradik, bukan hutang adik lelaki dia, adik perempuan dia, bukan hutang abang dia, bukan hutang dia. Maka kesemua mereka tidak wajib membayar hutang si mati. Kerana harta yang mereka miliki adalah harta mereka, bukan harta si mati. Bila harta yang mereka miliki adalah harta mereka, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innahu la yahillu malum ri'in illa bi tibi nafsin minhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak halal harta seseorang melainkan dengan kerelaan dia. Keluarga dia tak rela untuk membayar hutang si mati, maka bukan menjadi kesalahan keluarga tidak membayar hutang si mati. Itu hukum asal. Melainkan kalau mereka dengan kerelaan tolong bayar, maka itu merupakan budi baik, jasa baik mereka kepada si mati. Tapi wajib tak mereka bayar? Jawapan dia, tak wajib. Sunat tak bayar? Ya, sunat bayar. Kerana tolong ahli keluarga. Seperti mana ahli keluarga tu ketika dihidup dalam keadaan kesusahan, maka sudah tentu kita akan bantu dia. Apatah itu kalau dia susah di dunia. Bagaimana kalau dia mati dalam keadaan meninggalkan hutang? Maka ahli cara fikir yang sebenarnya ialah kita akan berusaha membantu dia. Kerana kita belas simpati kepada dia. Orang yang bayar hutang tu dah tentu dia akan mendapat pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mampu bayar hutang adik-beradik dia, bukan hutang dia, dia tetap mampu bayar. Itu menunjukkan dia memiliki iman yang kuat. Kerana dia boleh buat perkara itu. Harta-harta dia, dia boleh bantu adik-beradik dia, menunjukkan dia yakin dia akan diberi pahala oleh Allah di akhirat kelak. Sebab tu Nabi kata, as-sadaqatu burhanun. Orang yang mampu mengeluarkan sedekah itu, perbuatan dia mengeluarkan sedekah itu adalah burhan, bukti kuat menunjukkan dia memiliki iman yang kuat kepada hari akhirat. Bukan senang tuan-tuan nak bagi, nak sedekah ni. Sedekah hak sunat tu bukan senang. Hak wajib tu pun susah. Kan nak buat keluar zakat, nak buat keluar sedekah sunat tu terketak tangan ni. Ingatkan nak buat keluar sampai 1,000, punya 5 ringgit je. Ini nak buat keluar nak buh dalam tabung untuk buh 5 ringgit. Ni makan tengah hari habis ni. Makan 5 hari lepas ni, 5 ringgit. 10 ringgit lagi, pegang. Tak lepas. Kedekutnya manusia. Tetapi kalau orang dia, sedekah ni menjadi amalan dia, menunjukkan dia ada keimanan yang kuat kepada hari akhirat. Kerana itu Nabi kata, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti, tanda yang kuat menunjukkan iman yang dimiliki oleh seseorang. Namun begitu, di hujung jawapan ini dinyatakan, namun begitu ahli keluarga tetap sunat membantu melansaikan hutangnya. Ia termasuk dalam amalan saleh. Oleh yang demikian, ahli keluarga tidak berdosa di atas tiada kemampuan membayar hutang adik saudara. Itu soalan pertama yang saya pilih untuk kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Soalan yang berikutnya, barangkali soalan yang kedua, yang terakhir untuk malam ni kongsi. Saya duk merasakan soal jawab ini penting kepada masyarakat kita, kerana ramai dalam kalangan masyarakat isu-isu yang remeh-temeh pun mereka tak apa-apa nak jelas. Sebab tu saya duk rasa macam perlu di awal kuliah ni untuk kita kongsikan isu-isu yang membabitkan masyarakat. Tengok ni baru keluar isu, kenyataan baru lah, ada seorang ustazah popular sebut tentang isteri, kalau suami suruh masak ataupun kalau suami beri arahan apa-apa, isteri tak wajib taat. Bukan orang biasa, ustazah. Masih tak jelas benda-benda yang asas. Dia kata isteri ni wajib taat kalau suami suruh benda yang isteri tu wajib buat. Sebagai contoh, suami kata kat isteri pakai tudung, isteri tu tak nak pakai tudung, itu baru dikira derhaka. Solat tapi isteri tak mau solat, itu baru dikira derhaka. Dia kata kalau benda-benda yang asalnya harus suami suruh, isteri tak wajib ikut. Bahaya cara faham agama begitu. Cara dia bina hukum dengan cara begitu bahaya. Antara kesan bahaya dia,
Anak tak wajib dengar cakap orang tua. Orang tua kata, pi tidur, lewat dah ni. Tengok TV apa, pukul 11 malam ni. Dia kata, ada Allah Ta'ala larang? Ah, sudah. Oh, bahaya. Cara faham hukum, cara buat keluar hukum begitu, amat bahaya. Jadi ustazah tu kata, orang perempuan kalau suami suruh masak, tak wajib masak. Kalau suami kata pergi masak, isteri tak mau masak, si isteri tak termasuk dalam kumpulan derhaka. Kerana asalnya buat-buat kerja rumah tangga ni berkongsi, sama-sama buat seorang sikit. Kita tak nafikan para ulama berbeza pandangan tentang tanggungjawab kerja-kerja rumah ni, tanggungjawab siapa. Kita tak nafikan para ulama berbeza pandangan. Di mana ulama mazhab Syafi'i berbeza dengan majoriti. Majoriti ulama mengatakan kerja rumah ni orang perempuan. Disebabkan bukti yang begitu jelas ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang berkahwin dengan Ali ibn Abi Talib. Fatimah ni puteri Rasulullah. Rasulullah sangat sayang kepada Fatimah. Siapa yang menyakiti Fatimah seperti menyakiti aku. Sehingga Ali bin Abi Talib tak berani, bukan tak berani, Ali bin Abi Talib tidak memadukan Fatimah ketika Rasulullah hidup. Tak kahwin lain, Ali kahwin Fatimah seorang. Sehinggalah Rasulullah wafat, 6 bulan selepas itu Fatimah turut wafat. Baru Sayyidina Ali kahwin dengan beberapa orang perempuan. Baru diamalkan poligami. Kenapa? Nak jaga hati Rasulullah. Betapa sayangnya Rasulullah dengan Fatimah. Tapi tuan-tuan, siapa buat kerja rumah? Fatimah, puteri Rasulullah. Wanita yang paling mulia itulah buat kerja rumah. Sehingga Fatimah pernah datang kepada Rasulullah mengadu. Ni, tangan dia melecok. Melecok tak? Melecok. Disebabkan duk giling gandum untuk buat tepung. Mengadu kat Rasulullah, minta kalau ada hamba yang boleh diberikan kepada kami, wahai Rasulullah, boleh tolong buat kerja-kerja rumah. Rasulullah tak panggil Ali. Ali mari sini, pasal apa hang suruh anak aku buat kerja rumah? Hang yang kena buat. Ali tak suruh. Nabi tak buat begitu. Nabi, Rasulullah, Fatimah ketika mengadu kat Rasulullah tu, Rasulullah tak ada di rumah, mengadu kat Aisyah. Bila Rasulullah balik, Aisyah beritahu kat Rasulullah, Rasulullah pergi ke rumah Ali dan Fatimah. Ketika itu mereka dah nak tidur dah, Ali dengan Fatimah. Rasulullah duduk di atas katil bersama dengan puteri baginda dan menantu baginda, dalam masa yang sama sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Mahukah kamu berdua aku berikan satu perkara, aku ajarkan satu perkara lebih baik dari aku beri kepada kamu berdua hamba?" Apa dia tuan-tuan? Iaitulah kamu bertasbih 33 kali sebelum tidur, kamu bertahmid 33 kali sebelum tidur, dan kamu bertakbir 34 kali sebelum tidur. Baca. Kamu akan dapati, kamu akan tak rasa lelah buat kerja pada siang hari. Kata para ulama, itu amalan ubat kuat bagi siapa yang nak kuat. Nabi bagi amalan tu kepada Fatimah kerana dia mengadu letih buat kerja rumah. Nabi bagi amalan tu. Kata para ulama, amalan itu memberi ketenaga dan kekuatan pada siang hari. Maka kita amalkan. Kita amalkan zikir tersebut sebelum tidur. Nabi ajak. Tapi Nabi tak marah Ali suruh Fatimah buat kerja rumah. Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar, semua para sahabat, isteri-isteri mereka, suami mereka yang buat kerja rumah. Atas dasar itu, majoriti ulama mengatakan kerja rumah ni tanggungjawab isteri. Melainkan ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i ketika mereka membincangkan tentang akad perkahwinan, maka terkandung di dalam tanggungjawab seorang suami menyediakan makanan yang siap. Maksudnya tak boleh beli ikan mentah oleh rumah, beras tak boleh. Dia mesti makanan yang siap untuk dimakan. Kerana antara tanggungjawab yang terkandung di dalam akad nikah adalah memberi pakaian dan makan minum
juga tempat tinggal kepada si isteri. Apakah bermaksud menyediakan tempat tinggal tu buat main papan papan dengan bata, itu pandai-pandai hang buatlah. Buat main pakaian, buat main apa kambing, hang ambil kambing beri-beri, hang ambil bulu dia, hang anyam buat pakaian. Itu kan maksud dak mesti sediakan rumah yang telah siap. Menyediakan pakaian, pakaian yang telah siap. Maka demikian juga menyediakan makan dan minum, makan dan minum yang telah siap, boleh makan terus. Itu cara faham ulama mazhab Syafi'i. Ada orang yang penting benda ni, ulama khilaf. Teks yang jelas dari Nabi tak ada. Cuma dari sudut apa yang berlaku di zaman Nabi, dan Nabi memperakuinya, wanita berkhidmat untuk suami, buat kerja rumah. Itu termasuk di dalam perakuan Nabi. Bukankah kita juga telah bersetuju sunnah Nabi itu termasuk daripada aqwal wa af'al wa taqrirat. Perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi dan perakuan dari Nabi. Wanita di zaman Nabi semua buat kerja rumah, berkhidmat untuk suami. Nabi senyap dan Nabi memperakui perkara itu, maka boleh dikatakan itu termasuk di dalam sunnah taqririyah. Cuma ulama mazhab Syafi'i dia faham begitu. Tapi orang yang suka ambil pandangan ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini, kenapa dia tak ambil yang setimpal pula dengan tu? Apa mazhab Syafi'i kata? Hak suami ke atas isteri. Awak tak ambil yang tu? Tahu antara hak suami ke atas isteri yang disebut oleh ulama mazhab Syafi'i, antaranya si isteri tak boleh ziarah mak ayah dia, sekalipun mak ayah dia sakit tenat, melainkan dapat keizinan suami. Hatta mak ayah dia meninggal pun dia tak boleh balik pergi tengok ziarah jenazah mak ayah dia, melainkan terlebih dahulu mesti mendapat keizinan suami. Tak nak ambil pandangan tu. Bahkan ulama mazhab Syafi'i kata, kalau suami sakit, bukan tanggungjawab suami memberi ubat kepada isteri. Nak ambil pandangan tu? Kerana ulama mazhab Syafi'i kata, isteri bersama dengan suami boleh berseronok dengan isteri. Kalau dia sakit nak berseronok apa? Membebankan suami. Maka apa yang suami perlu lakukan? Ambil isteri, hantar balik jumpa mak ayah dia. Ni anak hampa sakit, hampa jaga, ubat, rawat, bagi sehat, dah sehat, baru bagi kat aku balik. Nak ambil pandangan tu? Ustazah yang duk kata kerja rumah ni suami kena buat, bukan kerja isteri. Nak ambil pandangan tu? Ambil bagi adil. Kalau nak ambil sungguh lah, kalau nak ambil sungguh, sanggup kalau macam begitu? Sebab tu tuan-tuan, pandangan para ulama' ni dinilai dengan panduan para ulama' yang lain. Maka ternyata pandangan yang lebih baik dalam masalah ni, dia berdasarkan uruf, berdasarkan penerimaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat mengatakan orang perempuan buat kerja rumah, maka Islam iktiraf perkara tu. Yang sepatutnya kita beri nasihat kepada pasangan suami isteri, isteri kena taat kepada suami. Kemudian nasihat kepada suami, jangan membebankan isteri dengan kerja-kerja yang dia di luar kemampuan dia. Dan beri anjuran kepada suami untuk membantu isteri, untuk berlembut dengan isteri. Itu yang sepatutnya diberi penekanan. Ini yang orang lelaki saja nak tarik hati orang perempuan. Dulu ada tokoh-tokoh agama negara kita, mazhab Syafi'i, orang lelaki kena buat kerja rumah, orang perempuan tak payah. Orang perempuan macam raja dalam rumah. Oh, dia kerja hak tu ya. Ni pandangan-pandangan yang kata isteri kalau sakit, so ubat isteri sakit bukan tanggungjawab suami. Awak tak ambil sekali pandangan tu. Hak tu tak mau pula. Saja nak sebut benda-benda yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Orang yang sebut perkara tu, isteri tak wajib dengar cakap suami. Berapa ramai budak-budak muda yang tak reti apa tu nak ikut terpedaya dengan masalah tu. Balik rumah, duduk, tak mau buat apa. Pasal apa? Ustazah sekian-sekian kata, bukan tanggungjawab I. Bunyi pun jangan tanggungjawab, bukan tanggungjawab I. Tanggungjawab B. Saya dulu tak faham apa dia B ni. Dia panggil suami dia tu B. Saya duduk fikir, B ni singkatan untuk kataan apa? Bang kot. Bang kan? Abang jadi bang.
Bukan tanggungjawab yang, yang tu sayang. Tanggungjawab B. Rupanya punya B, apa dia maksud dia? Baby. Baby. Oh sudah, takkan baby kot. Abi. Tak tahu lah, saya pun tak tahu, tapi B lah. Ha? Ha? Habi, habi ya? Abi. Tak tahu lah, saya pun tak tahu. Kononnya apa? Living lah apa? Living apa? Sembang saja, bukan sembang saja. Mengarut Allah, mak ayah kita dulu. Mak ayah, mak kita buat kerja, tak ada masalah apa. Ayah kita lah tunaikan tanggungjawab dia, tak ada masalah apa. 8 orang anak hampir besar. 12 anak hampir besar. Mampu dipikul dan ditanggung tanggungjawab dia. Mak dengan ayah buat kerja, tak ada apa. Mari seorang dua ustaz-ustaz dengan ustazah baru-baru ni, dia kalut nak ambil pandangan kononnya. Memang kita nak ambil buat keluar lagi. Penat sangat apa, suami kena buat kerja. Tuan-tuan, kalau suami nak buat kerja habis tu mati orang lelaki ni. Dia nak kena cari nafkah di luar. Dia nak kena uruskan dakwah, dia nak kena buat kerja masjid, dia nak buat kerja itu, nak buat kerja ni, balik rumah kena basuh pinggan. Kena masak. Lapak kebuluranlah suami dengan anak tu. Hampa tak boleh, tak nak kira peraturan negara kita ni kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5. Tengah hari nak makan macam mana? Dia kata tak apa, suami boleh masak. Boleh masak sendiri. Dia sebenarnya malas masak. Main TikTok. Wallahualam. Ingat sekadar itu saja. Kita tengok kepada kitab. Kita tak boleh cakap banyak-banyak kan. Sebab kita lajak. Baik, kita tengok kepada kitab kita. Muka surat 151. Edisi Jawi. Rumi saya tak pasti. Muka surat berapa. Qala al-ma'alif rahimahullah. Kata Syekh Dr. Naim Yasin rahimahullah, dia meninggal dah. Kata dia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bagaimana Allah dapat menghidupkan manusia yang telah mati. Ada orang di zaman Nabi tanya kepada baginda. Mereka inginkan kepastian. Manusia ni sentiasa mereka nak sesuatu yang pasti. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala matikan manusia tu sebab dia tanya, dia nak tahu bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, dan setelah itu Allah Taala hidupkan semula. Antaranya ada di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang seorang lelaki yang disebut marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin. Ditanya macam mana Allah Taala menghidupkan benda yang telah mati ini. Dalam Al-Quran Allah Taala bagi tahu fa amatahu Allahu 100 amin. Allah Taala matikan orang itu selama berapa lama? 100 tahun. Thumma ba'atha, kemudian Allah Ta'ala hidupkan semula. Qala kam labithta, kemudian ditanya kepada dia berapa lama kamu mati. Qala kam labithta, qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Dia jawab aku labithta ni sama ada mati ataupun hidup. Kena check sikit. Surah Al-Baqarah ayat 259. Yang bermaksud lalu dia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Setelah dia dimatikan, dalam keadaan dia dimatikan. Kata dia, aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari, kata dia. Allah Taala berfirman, tidak benar, bahkan engkau telah tinggal berkeadaan demikian, yakni dalam keadaan mati selama 100 tahun.
Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu. Masih tidak berubah keadaannya. Allah Ta'ala tidak rosakkan makanan dan minuman dia. Dan perhatikan pula kepada keldaimu, tunggangan dia, yang tinggal tulang belulang bersepah. Allah Ta'ala matikan juga keldai yang dia naik. Dan kami lakukan ini, kata Allah, untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Al-Quran menceritakan kisah ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mematikan seorang lelaki yang bertanya bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan apa-apa yang telah mati. Lalu Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun. Dan Allah Ta'ala mematikan juga keldai yang dia bawa. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala pelihara makanan dan minuman dia supaya tidak membusuk. Supaya menjadi tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami menyadutnya dengan daging. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan keldai yang telah hancur 100 tahun. Allah hidupkan semula, kembalikan semula tulang belulang dia, daging-daging dia, selaput semula tulang, berdiri menjadi seekor keledai. Bahkan sebahagian ulama tafsir mengatakan, wallahu alam, dari sudut kesahihan hadis kisah, tapi dalam beberapa kitab tafsir menyebut Allah menghidupkan lelaki ini dalam keadaan menghidupkan mata dan kepala dia terlebih dahulu, sehingga dia melihat badan dia yang telah hancur tulang 100 tahun mati. Allah Ta'ala balut semula tulang pada badan dia supaya dia melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu melakukan semua itu. Maka apabila telah jelas kepadanya apa yang berlaku itu, berkatalah dia, lelaki tadi ni, sekarang aku mengetahuinya dengan yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bila kisah ini berlaku, wallahu'alam. Tetapi kisah ini bukan setakat di dalam hadis. Disebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala yang menceritakan kepada kita semua. Allah telah buat perkara itu. Bahkan ada lagi kisah-kisah yang lain, kisah Nabi Ibrahim, kisah dalam kisah pemuda Kahfi, semua menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan beberapa orang yang mana Allah Ta'ala telah mematikan mereka dalam tempoh yang begitu lama. Tetapi di dalam hadis ni yang disertakan oleh penulis kita menceritakan bagaimana ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghidupan, bagaimana Allah menghidupkan manusia yang telah mati, dan apakah tanda-tanda penghidupan semula di alam dunia ini, kata dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau pernah melalui suatu wadi yang kering dan mati? Jawab lelaki itu, ya, pernah. Kemudian baginda bersabda, kemudian selepas itu, tidakkah engkau melihat wadi itu juga subur dan hidup? Lalu lelaki itu menjawab, ya, pernah melihat ia subur. Kemudian baginda menjawab, demikianlah Allah menghidupkan yang mati, dan itulah tanda-tandanya di alam dunia ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghidupkan semula tanah yang kering kontak dengan diturunkan hujan lalu naik tumbuh-tumbuhan? Allah yang buat semua tu. Allah juga mampu membuat menghidupkan semula manusia yang telah mati, mampu menghidupkan haiwan-haiwan yang telah mati. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tuan-tuan, dulu ni sebelum tersebar internet ni, YouTube punya, TikTok ni, kita rasa pelik. Dari mana datang ikan-ikan apa semua kan? Yalah, dari sungai, sebahagiannya dari sungai. Tetapi tuan-tuan, hasil daripada internet yang tersebar tu, rupanya ada ikan yang dia boleh hidup di dalam tanah kering berbulan-bulan lamanya. Dia boleh duduk dalam tanah liat tu, dia boleh hidup walaupun tak kering kontang. Tapi bila mari air, dia boleh hidup keluar balik. Allah mampu buat apa yang dia kehendaki. Saya tengok dalam internet, ikan besar, dia pepuh dalam peti ais, kerah dia jadi ais lah. Buh balik dalam air, dia boleh hidup lagi, ya Allah. Ada ikan yang mereka kerat habis badan, tinggal kepala ya. Bubuh botol kat mulut dia, dia gigit pecah botol tu.
Kat mana nyawa dia? Jangan tanya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa yang dia kehendaki. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah. Kita kena bersyukur kerana kita jadi orang Islam, kita kenal Tuhan yang sebenarnya. Oleh kerana itu, jaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang keempat bagi membuktikan ataupun bukti berlakunya hari kiamat, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, yang bermaksud, maka apakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami. Apakah Allah Ta'ala menciptakan dunia semua ni kita rasa macam benda yang tak ada apa-apa, sia-sia, main-main begitu saja? Tak, sama sekali tidak. Allah Tuhan yang maha bijaksana, setiap yang dia lakukan ada maksud dan tujuan dan penuh dengan kebijaksanaan. Maka bila Allah Ta'ala menciptakan manusia, sudah pasti semua manusia itu akan kembali kepada Allah untuk Allah tanya apa hampa buat di dunia dahulu. Yang mana waktu tu saya dan tuan-tuan semua pasti akan berdiri di hadapan Allah untuk Allah Ta'ala tanya apa yang hampa buat. Harta, nyawa, kesihatan, semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, pasti Allah Ta'ala akan tanya. Semua itu terkandung di dalam ungkapan istirja' yang kita dah ucap bila kita dengar kematian. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Itu maksud inna lillah. Lillah yang dimaksudkan di situ, lam tu lam litamlik, lam yang membawa maksud pemilikan. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Kata para ulama, kembali bukan hanya sekadar kembali biasa, tetapi kembali seperti mana sifat seorang pemilik akan bertanya kepada orang yang meminjam barang yang dia miliki, apa hang gunakan barang yang aku beri hang pinjam. Kita beri orang pinjam motor kita, beri pinjam kereta kita, 5 hari dia pinjam, dia balik-balik, kita tengok, ada tergurih mana-mana ke, tayar elok ke, ada pecah mana-mana ke, tengok-tengok ada benda tak elok, hang guna buat apa kereta aku ni? Kita punya, kita tanya. Maka demikianlah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Allah akan tanya semua nikmat yang dia berikan kepada kita. Oleh kerana itu, siapkanlah jawapan ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mintalah supaya kita ni termasuk dari kalangan orang yang tak dihisap di akhirat kelak, ataupun orang yang dihisap tetapi hisap yang yasira, hisap yang mudah, hanya sekadar dibentangkan buku catatan amalan kemudian Allah Ta'ala beri keampunan masuk syurga. Minta itulah. Jangan, kita tak nak hisap. Kalau boleh kita tak nak hisap, kerana man nuqishal hisab udzib, siapa yang diperdetailkan hisap di akhirat kelak, sudah pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana manusia tak akan lepas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia menyangka bahawa dia akan dibiarkan begitu sahaja tanpa dipertanggungjawabkan? Maka jawapannya, sudah tentulah tidak. Walaupun ayat ni bunyi macam bertanya, tetapi dia disebut ni al-istifham lil-inkar, tanya kerana nak membantah. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Al-Quran, ada dalam bahasa hadis, tanya kerana nak bantah. Maksudnya, jangan kamu menyangka, lebih kurang begitu, pasti kamu akan ditanya nanti. Jangan duk sangka macam kita dibiarkan begitu saja. Kefahaman itu sama sekali salah. Kata dia lagi, 2 ayat di atas dan ayat-ayat lain yang seumpama dan yang seumpamanya meyakinkan bahawa beriman dan kebangkitan, bahawa beriman dengan kebangkitan di akhirat, hisaban amalan dan balasan adalah di antara tuntutan mentauhidkan Allah pada sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang mulia. Kita dituntut untuk meyakini ada
kebangkitan hari kiamat, keyakinan yang tidak boleh ada sebarang keraguan. Mesti jazam. Kita berhenti seketika untuk azan. Kata dia lagi, beriman dengan demikian adalah ikuran kepada rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah
Sesiapa yang mengingkari mengingkarinya bererti ia tidak beriman kepada Allah kerana sikap demikian. Beriman akan adanya hari akhirat termasuk di dalam tuntutan beriman kepada Allah. Kerana beriman kepada Allah menuntut kita meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan yang memiliki segala-galanya, Tuhan yang gagah perkasa dan mampu melakukan kaifa yasha, fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala ni Tuhan yang dia buat apa yang dia kehendaki. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Maka mustahil seorang satu Tuhan yang gagah perkasa membiarkan manusia begitu sahaja tanpa dihisap dan dihitung apa yang dilakukan di dunia ni. Kata dia lagi, kerana sikap demikian yang pertama bererti mengingkari hikmah dan kekuasaan Allah mencipta makhluk ini, mengingkari keadilan Allah terhadap makhluk dan membekukan sifat-sifat Allah. Kalau tak percaya kepada adanya hari kebangkitan, bermakna kita kata Allah Ta'ala ni tak bijaksana atas setiap apa yang dia cipta. Dan demikian juga perkara itu mengingkari keadilan. Bagaimana Allah membuktikan keadilan dia di akhirat kelak. Jelas terbukti keadilan dia di akhirat kelak. Adapun di dunia, bukan semua orang rasa dia diadili. Bukan semua orang rasa dia menerima keadilan. Tengok kes di Indonesia, Suriau kita tengok, di Rempang. Macam-macam pihak kerajaan Indonesia kata mereka buat penempatan baru. Orang-orang Melayu di Rempang kata mereka tak terima lah apa macam-macam. Sebahagian yang ditangkap, macam-macam kes yang berlaku. Banyak lagi kes yang berlaku dalam dunia ni. Bukan semua manusia merasakan dia mendapat hak keadilan. Maka dia akan dapat keadilan di mana? Di akhirat. Kalau manusia mati begitu saja, maka tidak adil Tuhan tu. Tuhan yang adil sudah pasti akan memberi keadilan yang sebenarnya di akhirat kelak. Yang kedua kata dia, bererti manusia menghina dirinya sendiri. Kalau dia tak beriman kepada kebangkitan semula, bermakna dia menghina dirinya sendiri kerana dia beriktikad bahawa ada beberapa perkara, ada tiga di sini disebut. Yang pertama, ia dijadikan dengan sia-sia tanpa tujuan yang mulia. Kedua, hidup di bumi itu terbatas pada umurnya yang pendek dan dalam kehidupan yang penuh dengan kegelisahan, kerisauan, kesusahan dan kezaliman. Ia dibiarkan hidup di dunia ini dengan sia-sia. Itu yang ketiga. Orang yang menzalimi tidak dibalas dengan sebab kezalimannya. Orang yang berbuat baik tidak dibalas baik dengan sebab kebaikannya. Dan orang yang berbuat jahat juga tidak dibalas di atas kejahatannya. Berdasarkan demikian, maka beriman kepada kebangkitan manusia semula di hari akhirat menjadikan ataupun hasil dia, beberapa hasil yang disebutkan di sini disebut, menjadikan yang ketiga disebut di sini, iaitulah itulah yang sesuai dengan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Itulah yang itulah yang diamani oleh akal manusia. Itulah yang disenangi oleh fitrah yang sejahtera. Perkara yang berikutnya kata dia, pentafsilan ataupun pendetilan beriman kepada hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan insyaAllah. Tuan-tuan ada soalan nak tanya? Ada apa-apa kemuskilan? والله تعالى أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته